Nah, ini bolokku, harga mobil cuma 20 jutaan seharga motor bolokku. Nah, ini ada Starlet tahun 86 buka harganya 28 juta nego, unitnya siap luar kota bolokku. Nah, kamu amati kondisinya mobil seharga motor ini bolokku. Kalau dari lihat dari eksteriornya, kondisinya lumayan minyir-minyir bolokku. Nah, bagi bolokku yang penasaran dengan pengupdatean harga selanjutnya, silakan ditonton video saya ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolokku. Berjumpa lagi di channelnya Dai Auto Indonesia. Nah, ini sekarang ada Suzuki SX4 tahun 2008 buka harganya 83 juta nego, abis Sleman tangan pertama. Nah, ini SX4 ini kalau nggak salah ini penggerak roda 4x4 ya bolokku ya. Jadi gardanya ada double, jadi empat roda itu bisa berputar semuanya gitu. Nah, ini sekarang saya hanya mereview di salah satu bursa mobil bekas yang ada di Jogja bolokku. Jadi kami di sini tidak mereview dagangan saya, melainkan membuat konten di salah satu bursa mobil bekas yang ada di Jogja. Jadi bagi bolo-boloku yang nanti ingin melakukan transaksi, ketika setelah menonton video ini ya, diharap berhati-hati, terutama ketika video call dengan para penjualnya, silahkan di screenshot ya boloku ya, biar jika terjadi hal-hal sesuatu tidak diinginkan, nanti kami dan teman-teman bisa membantunya gitu. Dan jika bolo-boloku belum bisa pengecekan mobil bekas, nanti kami juga bantu. Wes, aku wis wonge pokoke wongmu bolo-ku. Gitu bolo-ku. Nah, ini kondisinya kalau dilihat dari eksteriornya ya. Unit ini lumayan masih seger bolo-ku. Nah, ini platnya AB. Ini kayaknya AB Sleman ini kayaknya. Nah, ini sama pemiliknya dibukakan sekalian kondisi ruang mesinnya ya. Kondisinya masih seger banget bolokku, tidak ada rembesan olinya. Nat-nat bagian bumper depannya juga masih simetris. Lampu-lampunya juga gak ada retakan. Ini bagian nat-nat penutup kabinnya juga masih lurus semuanya. Kondisinya minyir-minyir bolokku ini. Nah, ini kondisinya. Tidak ada rembesan oli ya. Nah, kamu amati kondisinya masih bagus bolo-bolo itu loh, nat-natnya masih bagus. Nah, sekarang kita pindah ke ini sampingnya. Ini ada Toyota Kijang kapsul ini bolo-bolo ya. Nah, ini kondisinya atapnya. Nah, karena ini unitnya Kijangnya tidak ada apa itu stikernya, maka kamu silahkan hubungin nomor yang ada di sebelahnya nanti ya. Karena ini kemungkinan besar ini pemiliknya cuma satu deret doang, jadi makanya tidak dikasih apa itu stiker. Nah, ini Kijang kapsul ini kayaknya masih tahun 90-an bolokku ya. Kamu amati. Tapi lebih detailnya nanti silahkan kamu tanyakan ke pemiliknya, nanti ada STNK-nya suruh moto saja biar lebih detailnya. Nah, ini kalau nggak salah 96 atau 97. Nah, ini ada Suzuki Baleno hatchback Matic tahun 2018 juga harganya 184,5 juta nego, AB Kota Yogyakarta. Kondisinya minyir-minyir loh guna ini, gitu. Wes, kondisinya seger banget ini.
Nah, ini kamu amati kondisinya. Karena kebetulan ini sama si ownernya, ini waktu dipajang di bursa mobil bekas Jogja, ini keadaan pintu-pintunya dibukain bolehku ya. Jadi ada kriteria penjual juga seperti itu. Jadi sebelum saya itu datang ke situ sudah welcome duluan. Ini mas, di review mas, gini, ada yang seperti itu. Nah itu kondisi power window-nya. Nah kalau kondisi seperti ini kan, jadi kami bisa mereview kurang lebih bagian interior seperti apa gitu. Nah kayak seperti ini, bagian ruang mesinnya juga dibukakan juga. Nah ini kondisi nat-natnya, bagian rangka lampu, rangka bumper masih utuh semuanya bro. Ini kondisinya, minyir-minyir bro ini. Nah ini kondisi nat-nat bagian penutup ruang mesinnya juga masih presisi semuanya. Bagian ruang mesin tidak ada rembesan oli sama sekali bro. Nah ini kondisinya, kamu amati bro, ruang mesinnya minyir-minyir koknya. Itu kondisinya top, Marco top. Nah ini sampingnya ada unit dari Kia Picanto tahun 2007, buka harganya 59,5 juta nego boloku. Full apa ini? Option siap pakai. Nah ini kondisinya, kamu amati Kia Picanto. Yang lagi cari unit mobil bekas yang dua baris, nah ini cocok, ini Kia Picanto. Ya, nat-nat pintunya masih presisi ya bolaku. Nah ini kondisinya, bagian interiornya ya, nah, karet-karetnya masih utuh, rangka lampunya juga. Nah ini nat-nat dari penutup bagasinya juga masih presisi semuanya. Nat-nat pintu sebelah kanan juga masih presisi juga ya. Kalau sistem pengereman, roda depan menggunakan cakram ya, roda belakang menggunakan tromol bolehku ya. Ini platnya AB Sleman kayaknya kalau nggak salah ini. Nah ini sekarang ada mobil perniagaan bolehku, Suzuki Carry 1.0 ya, tahun 97, buka harganya 52 juta nego. Plat AA Purworejo, pajak jalan, original tinggal pakai bolehku. Nah ini kondisinya, atapnya. Nah ini kondisi interiornya kurang lebih seperti ini. Nat-natnya, untuk masalah ketebalan bodi bagus atau tidak, nah kami tidak berani untuk mengetes ketebalannya karena ini bukan dagangan saya. Nah ini kondisinya, nat-natnya kayaknya kalau dilihat sih masih kaleng ya bolehku ya, masih tipis kalau dilihat dari catnya. Jadi kami ini kan setiap hari kan hampir mereview mobil bekas, jadi kami tidak tahu lah kalau unit ini catnya tebal dan tidak, dempulannya tebal dan tidak, itu dari kejauhan aja itu sudah kelihatan gitu. Kalau unit ini kayaknya enggak sih, enggak terlalu tebal ini. Nah ini sekarang ada unit dari Starlet. Ini harga motor ya, tahun 86, buka harganya 28 juta nego, siap luar kota. Nah itu ada nomor WA nya silahkan bagi bolo-boloku yang minat hubungi nomor yang tertera tersebut. Nah ini kondisi nat-natnya, kamu amati sedetail mungkin. Nah bagian sealer-sealernya juga masih kenceng juga ya. Nah karena ini videonya sudah di penghujung video boloku ya, bagi bolo-boloku yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, comment, and share ya.
Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimurahkan dalam menyebut rezeki yang halal yang barokah, sehingga bisa mempunyai turahan uang untuk membeli mobil bekas di tempatnya Day Auto Indonesia. Nah, kamu nikmati video dari saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam minyir-minyir.